Semuanya teman-teman puas sendiri, kan kita akan naik kapal ya guys. Kita akan naik kapal dan di sini ada banyak orang ya guys. Dan itu dia lautnya, kalian bisa lihat. Nah, seperti inilah ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Danau Galilea. Nah, tuh waktu malam Yesus di sana, siapa yang menyemplung jadi Petrusnya? Guys, ini dia guys, petualangannya udah jalan ya guys. Kita akan cari harta karun. Dan itu dia ada buat tangkap ikannya guys. Kita pulang ke NR naik ini ya. Guys, di sini ya guys, tuh kan ya tuh ada ombak. Guys, ada ubur-ubur. Kalian bisa lihat. Tuh, ada ubur-ubur. Ubur-ubur. Kayak jati sama ubur-uburnya nanti bisa dipatok sakit gatel. Oke. Mau tangan kek, mau kaki deh, boleh. Tuh guys, nyaman banget ya guys. Tapi gak nyamannya itu kepalanya gak nyaman, terbang-terbang mulu. Ombak yang gede mana? Di sini kalau di pantai selatan. Ya ampun guys, HP-nya jadi sampai kecepot. Maksudnya basah. Guys, gua kapan-kapan gua akan lanjutin Wonder Life chapter ketiga ya guys. Kali ini nanti kita akan lanjutin ya guys. Itu dia guys pantainya. Wow. Oke aja ya. Bagus ya. Bagus. Jauh guys, gue main ding nanti siapa tahu jatuh. Saya siapa tahu bilang di sana ada gitu ya guys. Apa bilang di sana ada gitu bilang siapa? Bilang apa? Di sana ada gedung. Sama siapa bilang? Di sana ada gedung, guys. Oke. Kok tegang banget sih? Hei, kenapa tegang, guys?
ada satu teman yang tegang nih guys. Guys, kalian dengar nggak suara sesuatu gitu? Kalau dengar bilang. Wow, ombaknya banyak ya guys. Jangan bilang nanti HP gua jatuh. Apa kalian nggak dengar suara gua? Soalnya ada suara mesin. Sebenarnya ini kameramennya namanya Dujo ya guys. Jadi buatnya kok kayak kayak setrum buatnya. Setrum. Ya. Guys, kita mau jalan dulu ya guys. Berapa menit kita pinggirnya? Kayaknya 24 jam deh. Oh, oke. Okay. Bukan ada orang pancing. Oh, pancing. Berapa? Astaga.